Saudara, aksi mahasiswa pada peringatan Hari Buruh Sedunia yang diselenggarakan di depan kantor Gubernur Jawa Tengah diwarnai aksi dorong-dorongan dengan polisi. Saya himbau lagi, jangan bersentuhan, dorong-dorong, ngapain dorong-dorong? Ngapain? Demo awalnya berjalan tertib, namun massa memaksa masuk ke kantor Gubernur Jawa Tengah yang sejak awal ditutup. Hanya gerbang kantor gubernur pun rusak oleh massa. Saling dorong antara polisi dan mahasiswa tak terhindarkan. Mendorong mundur mahasiswa, polisi menembakkan gas air mata. Polisi meminta agar tindakan itu dihentikan. Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, sejumlah elemen buruh menutup perayaan dengan menggelar May Day Fiesta di Stadion Madya GBK Senayan Jakarta. Beberapa hal yang disuarakan buruh dalam May Day tahun ini, yakni cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, hapus outsourcing, dan tolak upah murah. Selain panggung hiburan, menurut rencana Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal akan menyampaikan pidato. Informasi lainnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution jadi sorotan usai menunjuk paman